maju. Tiga orang meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya terluka akibat bentrok dua desa di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Bentrokan juga membuat belasan rumah warga terbakar. Maju. Situasi mencekam terjadi di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku pagi tadi. Warga di dua desa, yakni Desa Ori dan Kariu, terlibat bentrokan. Bentrokan ini mengakibatkan sejumlah rumah warga terbakar. Hingga siang tadi dilaporkan tiga orang meninggal dunia akibat bentrokan. Sementara sejumlah warga lainnya terluka, termasuk seorang anggota polisi. Belum diketahui penyebab dari konflik yang terjadi, namun polisi mengimbau warga bisa menahan diri dan tidak terprovokasi guna menghindari bentrok susulan. Ada konflik di antara kedua desa yang bertetangga di Pulau Haruku, yaitu Desa Ori dan Desa Kariu, yang mengakibatkan ada beberapa rumah yang terbakar, kemudian ada juga beberapa orang yang terluka, bahkan salah satu anggota Polri juga terluka. Saat ini kondisi Kapolres kemudian Dandim dan Pak Bupati sementara dalam perjalanan menuju ke TKP dan anggota kami sebelumnya juga kami sudah geser ke sana. Pagi ini kami kirim lagi tambahan satu SSAK. Polisi kini masih menyelidiki para pelaku atau aktor di balik bentrokan. Dari Ambon, Maluku, iNews melaporkan. Dua desa di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku terlibat bentrok. Akibat bentrok, sejumlah rumah warga terbakar. Kapolda Maluku meminta warga tidak terprovokasi isu sesat dan tetap menahan diri. Bahwa ada konflik di antara kedua desa yang bertetangga di Pulau Haruku, yaitu Desa Ori dan Desa Kariu, yang mengakibatkan ada beberapa rumah yang terbakar, kemudian ada juga beberapa orang yang terluka, bahkan salah satu anggota Polri juga terluka. Saat ini kondisi Kapolres, kemudian Dandim, dan Pak Bupati sementara dalam perjalanan menuju ke TKP, dan anggota kami sebelumnya juga kami sudah geser ke sana. Pagi ini kami kirim lagi tambahan satu SSAK pasukan ke sana. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat, kedua desa yang bertetangga ini agar menahan diri, jangan terprovokasi, marilah kita ciptakan situasi keamanan yang kondusif, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya daerah kita ini sudah dalam keadaan kondusif, jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya akan merugikan. Polisi masih mengidentifikasi korban tewas akibat bentrok dua kelompok warga di Sorong, Papua Barat. Keluarga korban diimbau untuk mendatangi pos antemortem untuk mempermudah proses identifikasi. Pasca bentrok dua kelompok masyarakat di Kota Sorong, Papua Barat, kondisi di lokasi kejadian berangsur kondusif. Aparat dari Polresta Sorong Kota masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi adanya bentrok susulan. Sementara itu, tim DVI Mabes Polri dikerahkan untuk membantu mengidentifikasi belasan korban yang tewas terbakar. Sejumlah keluarga korban telah mendatangi pos antemortem yang didirikan di RSUD Sele Besolu untuk kepentingan identifikasi. Mereka memberikan sampel DNA serta menyerahkan data dan ciri-ciri korban.
posko antemortem. Jadi bagi masyarakat ataupun yang merupakan keluarga korban bisa datang kemari melaporkan kehilangan keluarga atau kemungkinan terjadi di salah satu keluarga bisa melaporkan kemari. Pihak keluarga berharap proses identifikasi berjalan dengan cepat sehingga jenazah korban bisa segera dimakamkan. Pos antemortem bagi para korban rencananya akan digelar hingga satu minggu ke depan. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Andrew, iNews melaporkan.